Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di stasiun terakhir Tegaluar, Kota Bandung. Dan saat ini saya akan menginformasikan bagaimana setelah dari Tegaluar ini kemana kendaraan yang akan dituju oleh Bapak Ibu Saudara. Apakah dengan Damri atau angkutan umum atau taksi dan sebagainya. Oke, selamat nonton guys. Semoga informasi bermanfaat. Ini sangat indah guys. Di depan ada sawah. Terus sebelum datang saya ke sini juga disambut dengan ada nuansa masjid yang fenomenal, Al-Zabar, terus stasiun GBLA, dan ini ada stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini juga flyover, ada parkiran motor, jangan sampai bapak-ibu khawatir bahwa parkiran luas sekali. Dan kita lihat guys, bagaimana apakah di sini ada kendaraan apa yang akan mengangkut. Ternyata di sini banyak sekali guys. Di sini juga ada Summarecon Mall Bandung. Nah ini juga connect with us, juga barcode-nya ada. Ini gratis guys. Ini yang di sini, dan ini juga ada yang menuju juga Damri. Oke, Damri ini juga kita akan tanya-tanya bagaimana Damri ini. Om, saya YouTuber. Kalau Damri ini apakah gratis atau bayar? Berbayar, Pak. Oh, berbayar berapa itu, Om? 15.000 orang. Sampai keliling kemana aja? Dari sini Gedebage. Gedebage. Soekarno-Hatta. Kira Condong. Gatot Subroto. Asia Afrika. Alun-alun Bandung. Stasiun Bandung, kembali lagi ke sini. Oke, 15.000 yo keliling. Oke, siap. Terima kasih informasinya. Dengan banyak netizen yang dalam maupun luar negeri katanya, Om sepil untuk jangan hanya di Padalarang saja. Saya kan selalu konten di Padalarang nih, saya kembali ke Tegaluar. Oke, terima kasih Om informasinya. Dengan 15.000 semua bisa keliling. Dan ini dari Summarecon apa? Iya. Oh, Summarecon gimana, apakah gratis atau bayar? Opri. Oh iya, dari sini mengangkut penumpang yang ke Summarecon Mall. Oke, dan standby di sini ya? Standby di sini. Oke, siap. Dan kedatangan, keberangkatan juga. Oke, terima kasih Om. Ini dari Damri dan dari Summarecon Mall. Oke, sukses selalu Om ya. Oke. Dan ini juga saya alhamdulillah ada penjelasan. Dan ini juga ada taksi Bluebird katanya guys, taksi Bluebird, dan bisa diantar kemana-mana. Terus Pak, kalau akses ke sini apakah ke tol Cileunyi atau ke tol Buah Batu yang terdekat? Oh, yang terdekat mah Cileunyi. Oh, Cileunyi, ya banyak yang menanyakan. Dan ini juga tenang mangsa untuk Bluebird, untuk angkutan jangan khawatir ya. Oke, siap nuhun aja. Jangan khawatir kalau untuk angkutan Bluebird ini setengah 10 Pak ya, setengah 9. Setengah 10 di sini. Sampai habis aja ya. Jangan khawatir ya tentang keamanan, keselamatan, aksesnya ke tol Cileunyi dekat, ke tol Buah Batu dekat. Oke, terima kasih Om ya untuk Bluebird-nya. Oke, itu, dan ini juga banyak sekali angkutan, guys. Ini parkiran luas, guys tuh. Jangan khawatir tentang keberangkatan dan kedatangan juga di sini guys tuh. Semua ini guys tuh, semua bisa menikmati keberangkatan dan kedatangan guys di sini. Sudah memasuki areal di keberangkatan guys, dan ini sejuk sekali karena memang AC guys, full AC di sini. Dan ini bisnis kelas ya, bisnis kelas masuk sini. Dan ini juga yang kedatangan di sini, yang kedatangan bisa dilihat di sini guys, di sepil. Oke, dan ini boarding pass ya untuk keberangkatan. Dan itu juga busnya tuh sudah ada di yang siap-siap guys tuh. Untuk ini Tegaluar stasiun guys.
Tangis dari Tegaluar, dari perjalanan dari Halim, Padalarang, dan sampai ditiba di akhir di Tegaluar, guys. Nah, ini penumpang saat ini di stasiun kereta cepat bus Padalarang Tegaluar. Karena saya sering di Padalarang, guys, jadi saya selalu terngiang-ngiang tentang Padalarang. Apalagi sekarang di Tegaluar, guys. Di pintu kedatangan, guys, di stasiun Tegaluar, guys. Dan ini Halim Tegaluar 1247, Halim Tegaluar 1349, dan Halim Tegaluar 1449, dan Halim Tegaluar 1519, guys. Ini suasana yang berada di Tegaluar, guys. Dan seperti di awal, bahwa untuk angkutan jangan khawatir, guys, untuk di Tegaluar ini aksesnya bisa kemana-mana, baik Damri keliling kota Bandung, terus ada gratis ke Summarecon Mall, ada Bluebird, ada berbagai macam taksi online offline, guys. Oke, ya, banyak sekali tamu asing juga yang sudah tiba di Tegaluar, guys. Dan ini kayaknya juga tamu luar negeri. Dela tuh, oke, okay, guys tuh. Ini dia dadah-dadahan, guys, dari tamu asing. Kayaknya dari Australia atau apa. Dia memberi dadah-dadah, guys, melambaikan tangan. Ini masih di Tegaluar, guys. Ya. Oke, dan para penumpang juga saat ini ramai sekali, guys, di pintu kedatangan dari stasiun bus Tegaluar ini, guys. Dan ini luas sekali, guys, untuk stasiun ini. Ini juga tuh, ini juga langsung ditawari, guys, Jabar dan sebagainya, langsung ditawari. Dan kita lihat, guys, bagaimana kondisi di kereta cepatnya. Oh, jangan khawatir, guys, ada Grab, ada Gojek, banyak sekali pokoknya, mah jangan khawatir tentang angkutan. Dan saya juga diberi amanat oleh netizen, katanya tolong bang informasikan sedetil mungkin kalau saya turun di Tegaluar, tujuan saya pakai taksi atau pakai umum kemana. Dan saya sudah saya sampaikan, guys. Guys, itu kereta cepatnya, guys. Nah, itu kereta cepatnya. Dan ini stasiun terakhir, guys, di mana semua kereta cepat ada di sini, guys.
saya ke atas juga, saya ke petugas, apakah saya bisa meliput di atas? Katanya bisa, guys. Sebagai orang yang beradab, beriman, bertakwa, yang berpendidikan, YouTuber internasional, saya harus setiap kemana-mana juga harus izin dulu, guys. Karena itu etika yang baik sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Dan ini, guys, tuh, waduh, ternyata indah, guys, ya. Saya kemarin lihat di YouTube-YouTube orang bagaimana kondisi di sini, guys. Ternyata indah. Indah sekali, guys. Di depan ada sawah-sawah. Apa nama indah, guys, tuh. Coba lihat, guys. Beda dengan di Padarang, guys. Kalau di Padarang kan depannya rumah-rumah dan gedung-gedung yang sudah mencakar langit. Kalau di sini indah, guys, tuh. Oke, sejuk, guys, tuh. Mana-mana nanti juga kereta cepatnya di depan, guys. Ini luas sekali, guys. Banyak artis-artis yang datang ke sini, guys. Oke, kira-kira begitu, guys, yang dapat saya sampaikan. Dan ini untuk di keberangkatan. Dan barangkali saya hanya menginformasikan bagaimana situasi tentang apa kalau penumpang akan kemana. Dan inilah jawabannya, bahwa jangan khawatir tentang keamanan, keselamatan, dan angkutan yang bisa Bapak, Ibu, Saudara pergunakan. Ternyata banyak sekali, guys, di sini. Banyak sekali. Dan ini juga petugas sangat ramah-ramah. Oke, Pak Rijal, gimana, sehat? Pak Rijal, ini kan saya bertanya-tanya nih, penumpang dari luar negeri, tentang katanya angkutan di sini banyak sekali, apa ya? Ternyata untuk ada Damri, ada taksi, ada dari Sumarekon. Jangan khawatir, kata Pak Rijal, ya. Oke, Pak Rijal, terima kasih dan selamat bertugas. Siap. Kita kembali ke Padarang aja. Makasih, Mangga. Assalamualaikum. Nah, saya ketemu dengan Pak Rijal yang security juga sama-sama bertugas, somnya melayani penumpang dengan begitu baik, guys. Oke, kita barangkali cukup sekian, guys, tanpa berlama-lama, karena memang hanya itu, guys. Dan saya ingin menginformasikan saja bahwa ternyata di sini untuk penumpang jangan khawatir, guys. Termasuk juga untuk Golep, Jatinangor, Golep juga ini disediakan mobilnya ini, guys. Oke lah, Damri juga tuh. Terus Bluebird, Prisatel untuk apa? Ke hotel, guys. Dan Sumarekon ini juga salah satu mall yang terbesar di Bandung, menyiapkan pri untuk angkutannya, guys. Ini Damri, guys, jangan khawatir. Untuk angkutan juga ini hanya 15.000, dan untuk ke Sumarekon gratis, dan Bluebird bayar, serta yang lainnya juga bayar, guys. Jangan khawatir, aman, nyaman. Dan inilah di stasiun Tegaluar, stasiun kebanggaan kita semua, dan kita rakyat Indonesia dan internasional sangat kagum, bangga kita punya stasiun termewah di zamannya, guys. Luas, guys, sampai Bluebird ke sana tuh. Di parkiran bayar, motor, mobil bisa di sini. Nanti juga kita lihat, guys, bagaimana
di sekitaran gedung apa Gelora Bandung Lautan Api dan Sitian Al-Jabar guys. Kita langsung apa stadion Gelora Bandung Lautan Api guys. Pokoknya kalau turun di sini langsung ke sana, jalan kaki juga dekat guys. Itu stadion Persib guys. Guys, sawahan, terus di depan juga ada stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di belakangnya ada itu guys, ada stasiun kereta cepat Tegaluar. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat dan jalan yang akan keluar dari stasiun kereta cepat Tegaluar adalah ke Cileunyi dan ke apa Buah Batu guys. Oke. Oke guys, segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar, saya menginformasikan semoga bermanfaat. Dan semoga liburan Bapak Ibu Saudara bisa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.